Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Senang sekali pada malam hari ini kita kembali menjumpai Bunda-bunda, bapak-bapak, ibu-ibu Ya, nasa lovers dimanapun Anda berada Ya, tidak lupa teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Insya Allah pada kesempatan hari ini Kita nanti beberapa saat ke depan Akan membersamai anda semuanya ya sampai jam berapa? Sampai jam 9, sampai jam 10, atau sampai jam berapa pun yang Anda inginkan. Ya, tapi malam hari ini mari kita gunakan kita waktu kita, kesempatan kita untuk belajar bersama-sama. Belajar bersama Anda. Ya, tentunya pada malam hari ini kita akan membawakan topik yang sangat menarik. Oke, topiknya apa? Topiknya apa? Apa yang akan kita bicarakan pada malam hari ini, Bunda? Silahkan tulis di kolom komentar. Wih, ini sudah Hmm, banyak yang hadir kurang lebih ada 230 ada Mbak Nova Marianti Wasiatur Rizki ada Bunda Polaris Binti ya dari Surabaya hadir paling awal atau tidur paling awal itu ya ada juga Mas Nana Nasa Halo Jepara apa kabar oh, senang sekali ya pada malam hari ini pas nggak ada kegiatan pas ada acara CMJK Oke, okay. pada malam hari ini CMCK kita kita kasih mau kita ganti link ya cmck.com lah. Apa itu cmck.com? nya, kelas online meeting. Nah, biar keren gitu CMCK official kita ganti cmck.com. Apa itu .com, Kelas online meeting. Nah, karena kita ketemunya kan online ya kita lihat virtual, kita lihat media darling ya bukan luring seperti itu. Nah, Harapannya ini akan memberikan manfaat bagi teman-teman semua karena terkendala waktu, jarak, tempat. Ya memang ketemuan seperti ini itu feedbacknya itu tidak apa ya tidak sedahsyat, tidak semenarik, tidak se -wow nak kita ketemu langsung. Tapi saya pengen meskipun ini online. Nah, tapi saya pengennya teman-teman itu Anda merasakan wow-nya itu ya kayak nak kita ketemu secara apa offline seperti itu itu ya Supriyadi bila Supriyati bila nasa Hayati nasa Parji nasa Juangi hadir Mbak Yunitri Narni wow mana lagi nih yang hadir oh dari Hongkong juga sudah hadir Adi Samini Purwokerto juga hadir wah wow. komplit ada Purwokerto ada Jepara ada Malang, ada Makassar, ada Hongkong, wah semuanya tumbak blek hadir di sini. Itu. Ya, siapa lagi ya? Mbak Trianti Lampung hadir, Lampung Timur ya. Ayo masih colek-colek semuanya Mbak Kasmi Yanti, masih colek-colek temennya Ya, ini tepat alhamdulillah jam 8 tit, kita mulai. Ya, ini adalah kalau kita pengen sukses salah satunya kita harus disiplin itu karena apa disiplin merupakan kunci sukses kita membangun bisnis ini gitu dan saya harap teman-teman apapun juga juga harus disiplin ya kemarin kita Mas Nugroho itu sudah membahas tentang kebiasaan-kebiasaan orang sukses itu apa ya ya mungkin ke anda bisa review ya bagi teman-teman ya semuanya Anda bisa jadikan media CMCK official ini atau cmck.com ini di link ini Anda untuk belajar Anda bisa scroll materi-materi apa ya Anda bisa dapatkan ini semuanya bagaimana cara meningkatkan omset bagaimana trik dan tips bisnis online bagaimana meningkatkan omset semuanya ada di sini ya ya apapun Anda bisa belajar di sini saya yakin kalau Anda terapkan ilmu yang ada di media ini, ya, ada di channel ini, ya, Anda manfaatkan. Wow, dan Anda jalankan, Anda jalankan, Anda praktekkan. Nah, hasilnya Anda akan kelihatan, ya. Selama ini kita mungkin belum kelihatan, hasilnya mungkin kita belum melakukan. Begitu, ya. Pasuruan juga hadir. Kusnaningseh Lampung Tengah juga hadir. Tulung Selapan Palembang. Oh wow, keren Palembang. Kak Palembang dasar. Sukabumi juga hadir. Mbak Siti Herbalis. Mbak Siti Herbalis Nasa apa kabar? Mbak Fitri Nasa apa kabar? Mbak Busartika Nasa apa kabar? Ya kabar dasar. Kabar keren. Itu Sukabumi. Wow Sukabumi. Wah wow, ini grup Sukabumi ini baru pada anget-angetnya semuanya ini. Pada semangat semuanya ini. Ciamis juga hadir, ya. Nurmawati Arof, ya. Siti Mut, ayo ya, masih colek-colek Mbak Indah Purnawati, ya. Masih dicolek-colek Mbak Indah Purnawati. Alhamdulillah, pada malam hari ini sudah 430 yang sudah stand by dan siap-siap uh, mengikuti uh, kelas online ini, ya. Oke, okay. bunda-bunda, sista-sista, NASA lovers, dimanapun Anda berada. Ya pada, masa, pada malam hari ini kita akan membahas topik yang yang sangat aduhai, topik yang sangat menarik, topik yang sangat seksi, begitu. Yaitu ada apa dengan MLM? Nah itu memang di MLM ada apanya? Nah, di MLM ada apanya? Yang jelas Anda mau apa di MLM ini, khususnya MLM MLM Nasa atau Network Marketing Nasa ini? Anda pengen apa? Anda pengen peluang ya, atau Anda pengen uang, atau Anda pengen barang? Semuanya ada di MLM NASA ini ya, semuanya ada, dan MLM itu sebuah sistem pemasaran yang paling seksi, yang paling aduhai gitu. Tapi dibalik itu semua, MLM oh itu banyak kontroversinya. Nah, kita akan mau bahas apa yang menyebabkan MLM ini itu kontroversial sekali. Nah, akhirnya apa? Jadi kontraproduktif. Begitu. Dan saya harap teman-teman sebagai praktisi network marketing atau MLM NASA ini harus tahu apakah MLM yang kita geluti ini itu kontroversi atau enggak. Ya, dan Anda harus yakin itu karena apa banyak ternyata sangat banyak sekali network marketing atau MLM yang di luar sana di luar itu sangat kontroversial sekali. Nah, pada malam hari ini supaya kita tahu apa sih MLM yang sebetulnya itu bagus kok malah menjadi kontroversial ya banyak orang yang alergi, banyak orang yang a priori termasuk saya dulu awalnya ya orang yang sangat alergi sama Network marketing, nah ternyata sekarang wow cinta mati karena apa yang kita dapatkan saat ini ya semuanya dari multi level ini. Saya bisa beli baju, saya bisa apa menyekolahkan anak, saya bisa makan, saya bisa beli mobil, saya bisa bikin rumah. Semua dari multi level ini, Bapak Ibu sekalian ya. Dan saya mengguliti bisnis ini mulai dari nol omset sampai menghasilkan itu saya kurang lebih hanya 3-4 tahun. Dan saya betul-betul free, merasakan freedom itu ketika tahun ke-6 sampai sekarang saya sudah nggak turun ke bawah lah. Turun ke bawah itu hanya sesekali, sebulan sekali ngisi seminar-seminar besar. Tapi dulu saya di awal, wow, tiap hari ya pembinaan jaringan, tiap hari home sharing, tiap hari pendampingan. Dan itu saya lakukan kurang lebih 3 4 tahun. Dan pada tahun kelima saya sudah merasakan buahnya, manisnya di bisnis network marketing ini. Halo, Mbak Itamatinasah, apa kabar? Oh, Mbak Eli ipria Oh, Mbak Eli Apriani dari Lampung, apa kabar? Gitu ya. Ya. Oke. Ada apa dengan network marketing? Nah, ini ya, langsung saja, langsung saja network marketing. MLM, ah, ini, Mbak, ini ya, network marketing itu sudah terbukti, ya, sudah terbukti sebagai sumber pendapatan yang signifikan, yang penuh dengan penghargaan. Ya, yang ngomong itu siapa? Yang ngomong mantan presiden Amerika, ya, yang ngomong ini. Banyak contoh pelaku pebisnis MLM atau network marketing yang meraih sukses yang luar biasa. Dan kesuksesan itu diraih dengan penuh ketekunan, antusias, dan produk yang tepat. Sukses bukanlah misteri. Begitu pula sukses di bisnis network marketing itu enggak ada misterinya. nah Yang ngomong persis Amerika ini siapa ini? Ingat enggak Om? Fotonya ini siapa ini? Ya? Donald Trump. Nah, Donald Trump itu merekomendasikan ya bisnis network marketing itu sebagai sumber pendapatan yang signifikan dan penuh penghargaan. Anda di kalau berhasil menghargai apa saja? Peringkat ada, uang ada, edifikasi semuanya ada. Antus lanjut. Ya, ini dari Stephen R. Choi, ya, Stephen R. Covey, ya, multi level marketing adalah bisnis yang dapat dilakukan oleh siapa saja. Tanpa memandang latar belakang, dan ini membuat setiap orang yang mengerjakannya itu dapat berpikir besar menuju impiannya masing-masing secara terarah. Nah, ini adalah penulis buku yang sangat terkenal sekali. Beliau ini merekomendasikan multilevel, multilevel, atau bisnis network marketing, karena siapapun orang, tanpa latar belakang apapun, apapun latar belakangnya, itu nggak jadi masalah asalkan dia punya kemauan tekad untuk sukses itu bisa karena apa ada pendampingannya ada pelatihannya itu yang mendasari ini ya jadi kita sudah berada pada rel yang tepat bapak ibu sekalian itu mau dengar lagi kesaksiannya lagi ya ini ya Bill Gates itu bahkan Bill Gates Bill Gates itu orang terkaya di dunia dan sekarang kalau dulu pernah beberapa Desa Warsa itu dia peringkat nomor satu orang terkaya dan mungkin sekarang udah jadi peringkat nomor dua atau nomor tiga ya sekarang ya digantikan oleh orang yang dari India sana dia ngomong network marketing merupakan keajaiban dunia ke-8 karena pak sudah banyak terbukti miliarder miliarder di dunia dari bisnis network marketing atau multi level marketing itu tadi ya ini fakta ini fakta ya dan kemarin ya apply oh kok kok apa ya itu ya di apply itu mencatat pada tahun 2021 itu nilai transaksi MLM atau network marketing di Indonesia itu mencapai 25 triliun. Ya, penjualan langsung pada tahun 2021 ya di Indonesia itu mencapai 25 triliun itu diungkap oleh Joko Hartanto Komara, Ketua APLI. Dia ngomongnya di Jakarta pada tanggal 12 Januari 2022. Ya. APLI yang saat ini membawai kurang lebih 85 perusahaan penjualan langsung dan akan semakin banyak perusahaan penjualan langsung masuk ke Indonesia. Nah, mengingat besarnya pasar Indonesia, apalagi ini juga akan membuat terbukanya kesempatan kesempatan kerja dalam beberapa tahun ke depan Ketua APLI Pak Joko Hartanto itu memprediksi Indonesia akan merasakan bonus demografi atau ledakan penduduk pada tahun 2030 itu nanti. Nah, bonus tersebut tentu saja akan menjadi momentum pertumbuhan penjualan langsung di Indonesia. Nah, ternyata apa Bapak -Ibu, sekalian, ya, dari data APLI multilevel itu membawa kontribusi yang sangat signifikan ya peranannya untuk perekonomian negara kita ini ya ini mencetak kurang lebih ada omset 25 triliun nah, sekarang mari kita berkaca NASA itu baru berapa triliunnya omsetnya setahun ada satu triliun kalau NASA bisa mencetak satu triliun dari 25 triliun berarti apa kita menyumbang omset kurang lebih hampir 4% dari total omset nasional ya dan ini sangat prestasi yang luar biasa untuk NASA. 25 triliun kita mencetak omset 0, eh, maaf kita mencetak omset 4 persennya. Kalau kalau berapa? Kalau 10 persen kurang lebih ya, sekitar 2,5 triliun. Satu tahun kita belum dapat 2,5 triliun ini data yang saya dapat di NASA. Satu tahun omsetnya kita belum sampai 2,5 T ya, baru 1, sekian T itu satu tahun. Nah, kita pernah mencetak omset hampir dua tri, satu triliun ya. Setelah itu itu omset sebelum pandemi ya. Apalagi ini pandemi, ini pada lemes semuanya. Ini. Nah, karena ini pandemi ya, ini banyak kita pelaku network marketing MLM ini menurut data Apli ini harus kita lebih familiar menggunakan media-media daring seperti ini ya menggunakan menggunakan apa E-commerce yang ada kita harus memanfaatkan teknologi yang ada begitu ya ini bukan uh, bagian daripada strategi itu. Nah sekarang apa sih network marketing itu atau apa sih multi level itu? ganti saya dulu aja om wah apa sih multi level marketing itu? Ya ini kita mau bicara sejarah ya berdasarkan sejarah ini direct selling ini muncul itu di Awalnya itu pada tahun 1886, ya ketika itu The California Company Parfum, ya perusahaan parfum uh, itu uh, pendiri perusahaan ini adalah Dave Dev uh, Dave Mcconnell itu mem kemudian memperkerjakan Miss Albe yang dijadikan California Parfum Lady yang pertama kali tugasnya adalah melakukan aktivitas penjualan secara langsung dari rumah ke rumah. Dia tidak melalui apa uh, melalui agen, tidak melalui toko, tapi mulai dari rumah ke rumah, dari mulut ke mulut itu pada tahun uh, 1939. Nah perusahaan ini langsung menjadi nama sampai sekarang namanya Avon. Ya, Miss Albee dijadikan seorang pioner dari metode penjualan langsung atau direct selling ini. Nah berkembang selanjutnya adalah pada tahun 1934. Munculnya Nutrilite, nah munculnya Nutrilite di California yang menggunakan sistem penjualan baru, yaitu memberi komisi tambahan kepada setiap distributor independen yang sukses merekrut, serta melatih dan membantu para anggota baru, dan kemudian ikut menjualkan produknya. Awalnya dari Nutrilite itu, ternyata dengan metode ini, ternyata pihak distributor itu terus melakukan rekrutmen dan akhirnya mendapat banyak anggota banyak anggota gitu dan tentu komisi penjualannya juga akan lebih banyak nah ternyata sudah dimulai pada tahun 1934 nah selanjutnya pada tahun 1956 itu muncul yang namanya perusahaan Shackley ya Shackley ya di mana perusahaan ini itu memberikan kebutuhan orang untuk mengkonsumsi nutrisi yang lebih baik karena berawal dari kesulitan mencari bahan baku yang bermutu, bahan baku yang berkualitas, akhirnya si saklek ini itu menjadi nutrisi yang bagus didistribusikan secara eksklusif melalui sistem keagenan dan komisi penjualan. Dan komisi penjualan dan keagenan didesain sedemikian rupa sehingga dalam waktu yang sangat singkat itu memiliki member eksklusif yang banyak. Nah, awalnya dari sakle itu Nah, sehingga pada uh, tahun 1959 Muncullah perusahaan MW dengan metode penjualan yang sama Nah, itulah uh, sejarah uh, multilevel seperti itu Bapak-Ibu sekalian Nah, apa itu MLM? Nah, kalau kita mau belajar apa itu MLM karena pertanyaan kan tadi apa itu MLM? MLM ada apa dengan MLM kan begitu ya? Nah ini oke okay, mungkin bisa ganti ke sini Om. Nah ini saya mau jelasin sama teman-teman ya ya. MLM Anda lihat di monitor itu adalah multi level marketing. Multi itu banyak, level itu tingkatan, marketing itu penjualan. MLM multi level marketing atau network marketing itu adalah sebuah strategi pemasaran yang membuat tenaga penjual tidak hanya bisa mendapatkan keuntungan dari penjualan yang berhasil mereka dapatkan, tetapi juga mendapatkan keuntungan penjualan dari tenaga penjual lain yang telah direkrut lebih dahulu. Itu. Nah, dengan sistem keagenan seperti itu, ya saya mendapatkan komisi ya itu melalui seorang sponsor atau aplen yang telah terdaftar sebelumnya dan itu akan ditulis oleh perusahaan nomornya sekian belanjanya sekian oh dari sanalah produk barang dan jasa itu akan dihitung poinnya berapa PV nya berapa prosentasenya berapa dan itu dibagi oleh perusahaan sedemikian rupa itu dengan komputerize dan insya Allah nggak akan nggak akan lewat ya kalau distributor awal belanja 100 poin, mungkin bonusnya akan kelihatan ya 3.000, ribu, 4.000 ribu, atau 7.000 akan kelihatan, tergantung produk yang Anda beli gitu. Dan atas-atas kita itu mendapatkan komisi dari aktivitas mereka karena apa? Mereka telah memperkenalkan kita pada bisnis ini, sehingga wajar kalau mereka mendapatkan penghasilan. Nah, sebetulnya Sebenarnya MLM itu merupakan salah satu apa sistem pemasaran yang cukup baik gitu. Nah, inilah kontroversilnya Bapak Ibu sekalian, tapi banyak orang yang sudah menyalahgunakan sistem MLM yang sudah begitu baik ini. Ya. Banyak disalahgunakan. Sehingga apa? Kontroversi gitu. Akhirnya citra MLM menjadi jelek. Ya. Akibatnya apa? Banyak orang yang alergi a priori dengan bisnis jaringan seperti ini. Nah, kenapa? Kenapa? Apa yang menyebabkan uh, bisnis multilevel yang harusnya bagus itu malah kesannya begitu jelek dan penuh kontroversi. Nah, ini mari kita akan pelajari, akan kupas tuntas pada malam hari ini. Itu semangat pagi Mbak Diah Paramita. Mbak Oh, wah, lumayan ini ada 810 orang yang sudah bergabung ini. Ya, ada Mbak Elok Faikatul Himah, ada Mbak Cahaya Aceh, ada lagi siapa ini? Mbak Usmaton Nasa. Ya, gimana ini topik kita? Kira-kira harapan saya itu memberikan pencerahan kepada teman-teman. Ya, karena kita semuanya ini aktivitas bisnis network marketing. Ya, kita semuanya aktivitas bisnis network marketing terutama di NASA khususnya kita harus tahu kita harus paham kalau nggak begitu banyak orang yang mencipir bisnis kita ini bisnis multilevel murni apa itu multilevel murni akan saya ceritakan semuanya ada multilevel yang nggak murni ada ada nggak pak multilevel yang kontroversial banyak multilevel yang kontroversi yang membuat gaduh yang membuat ribut sehingga kita yang bisnis benar ini dicap juga bisnis yang abal-abal. Nah, kalau anda tidak mendapatkan pemahaman seperti ini, nah, anda di lapangan itu akan gampang sekali dipojokkan orang bisnis inilah bisnis itulah nggak bermasa depan lah. Nah, padahal bisnis kita sangat memberikan masa depan yang luar biasa. Jadi kita harus paham ini, itu kita harus ngerti ini gitu. Ini luput, ini meleset, dan Anda nggak paham, Anda nggak akan lari kemana. Itulah pentingnya kita sharing, pentingnya kita belajar pada malam hari ini. Ya, banyak orang sudah menyalahgunakan sistem MLM yang sudah begitu baik ini. Demi apa? Nah, demi kepentingannya sendiri, sehingga citra yang bagus jadi jelek. Gitu. Alhamdulillah, gerobokan hadir. Ya, Sumedang hadir Oke ya kita lanjut ya kita lanjut ya apa sih yang membuat multi-level yang harusnya begitu baik jadi tampak jelek ya multi-level marketing multi itu banyak level itu tingkatan ya marketing itu penjualan nah ingat itulah multi multilevel bisnis kita tugasnya itu merekrut ya setelah merekrut kita kasihkan informasi produknya apa, barangnya apa, dan sistemnya bagaimana. Nah, diawali merekrut dulu setelah kita merekrut, nah baru jualannya apa, untungnya apa, cara mendapatkan komisinya berapa, ya, sehingga orang bergabung itu tahu, oh nak saya itu diajak bisnis. Gitu diajak bisnis dengan apa caranya jualan gitu nah artinya apa rekrutnya juga penting jualannya juga penting bapak ibu sekalian semuanya penting gitu tetapi banyak perusahaan multi level marketing itu tidak mengutamakan penjualan mereka hanya merekrut tok gitu produk dan barangnya itu kadang nggak ada misalnya ada produknya harganya my produknya harganya mahal kadang nggak masuk di akal harga satu sabun itu 100.000 kadang 200.000 kadang satu sabun dijual 500.000 dengan dalih wah ini sabun pemutih lah inilah ternyata dari sononya dari oroknya sana sabun itu harganya cuman berapa 10.000 sisanya dibagi-bagi itu ya untuk bikin rivet ini rivet itu nah itu bapak sekalian nah dulu di Amerika ada yang namanya VFDSA atau World Federation of Direct Selling Asosiasi ini adalah asosiasi dunia yang ada di Amerika sana yang memadai penjualan secara langsung dan agennya cabangnya di Indonesia namanya APLI Asosiasi penjualan langsung Indonesia ya, apa itu asosiasi penjualan langsung Indonesia. Itu. Dan ini sudah ada membernya ngikut di Amerika sana. Ini resmi ini, gitu. Nah, jadi yang namanya bisnis, yang namanya bisnis harus ada produk yang dijual. Itu intinya. Harus apa? Harus ada produk yang dijual. Itu, itu di level yang bagus. Karena apa? Sama kan di NASA kan kita jualan produk kan dan produknya nilainya sebanding kan, ya? nggak ya seperti yang saya maksudkan tadi satu sabun, ya GS Form NASA, GS Form nyala koko harganya berapa? 100 berapa ya? puluh ribu, ya? Wajar harga segitu dengan kualitas seperti itu. Bahkan yang sekualitas GS Form kita yang dijual lebih mahal banyak. Oh, dan kita produk network marketing, produk multi level marketing harganya sangat wajar. 150.000 itu pun harga konsumen. Harga membernya murah lagi, 120-an ribu. Wajar sebanding dengan nilai manfaatnya. Itu. Nah, karena sebenarnya bis bisnis MLM itu itu hanya pemasaran, ya, tetapi pada hakikatnya, pada akhirnya tetap berbisnis. Bisnis apa jualan produk? Artinya, apa ada produk yang diperjualbelikan, Bapak Ibu sekalian? Tepat seperti yang ada di NASA ini, yang seperti Anda lakukan ini, gitu. Nah, namanya saja berbisnis, tentunya customernya itu harus lebih banyak daripada resellernya, nah. Karena apa? Kita membangun jaringan reseller, reseller. Gitu. Kalau cost apa itu? Kalau resellernya lebih banyak daripada customernya, waduh apa yang terjadi? Enggak muter itu barang. Ya, coba Anda bayangkan di pasar, penjualnya sama pembelinya itu lebih banyak penjualnya. Kira-kira yang mau belanja produk Anda itu siapa? gitu ya karena ini berbisnis pada akhirnya customernya harus lebih banyak daripada resellernya jangan dibalik ya kalau dibalik ya kalau dibalik ya resellernya lebih banyak daripada customernya bisnis anda nggak jalan nah itulah yang dipakai oleh sistem ponzi ya money game ya nah sistem piramid seperti itu mereka mengutamakan apa Bapak sekali? Mereka mengutamakan perekrutan. Tidak mengutamakan penjualan produk. Itu. Nah, akhirnya apa? Yang dijual bukan produknya, yang dijual rivetnya. Nah, ini yang perlu Anda waspadai. Kalau ada sebuah perusahaan multi level marketing, jualannya kok nggak produk, jualannya kok rivet dan aduh Masya Allah dan mengutamakan perekrutan, nah ini sudah nggak bener multilevel yang kayak gini, ya ini nggak bener. Anda patut mencurigainya. Tapi apa yang terjadi di Nasa? Di Nasa kan nggak seperti itu, ya. Di Nasa nggak seperti itu. Kita murni jualan produk. Ya kita mencari banyak reseller supaya apa? Reseller ini menghadapi para customer customer dan customernya harus lebih banyak daripada resellernya, gitu. Lihat perusahaan-perusahaan seperti apa ya? Uh, yang saya sebutkan nanti, jadi bisnis yang sehat itu yang dijual bukan rewardnya, tapi yang dijual produknya. Ayo, di underline ya, di underline itu di garis tebal, masukkan di sini. Oh, masuk akal, Pak, masuk akal, Pak. Begitu ya? Hmm, hadir, Pak, ini masih, masih apa ya? Ini, ini masih, teman-teman, masih, masih checking ceking ini berapa wah lumayan om itu ada 1020 orang itu ya jadi bapak ibu sekalian kita harus paham kita harus ngerti bisnis network marketing yang bagus itu yang seperti apa yang abal-abal itu seperti apa sehingga apa bisnis yang kita jalani ini itu enggak penuh dengan kontroversial gitu tidak dipandang sebelah mata orang Nah, kita bukan tip Sony, tipu sana, tipu sini. Ini betul, ini bisnis real karena ada produknya, ada barangnya. Ya, kita nggak mengutamakan perekrutan, kita mengutamakan penjualan. Karena apa? Nah, jual bisnis yang sehat itu customernya harus lebih banyak daripada resellernya. Jangan dibalik karena kita bisnis supaya apa? Ini muter begitu. Nah, di bisnis ini di multilevel, begitu orang Anda presentasi, Anda tawarkan peluangnya NASA biar dapat uang dengan cara jualan barang. Ya. Ingat? Kita menawari peluang NASA presentasi, kita menawari peluang NASA supaya apa? Mendapatkan uang. Nah, bagaimana cara mendapatkan uang? Caranya jualan barang. Begitu itu. Nah, kalau mereka nggak tertarik sama peluangnya, nah mereka bisa menjadi konsumen Anda untuk mendapatkan barang itu tadi. Nah, jadi pebisnis network marketing yang bagus itu, yang dijual itu bukan reward-nya, tapi produknya. Gitu. Ya, masuk akal ya. Selalu jual produk, Pak. Betul. Jual produk yang diawali dengan cara presentasi menawarkan peluang sehingga orang itu gabung join membernya itu mantep oh saya awalnya masuk di sini itu nggak ditawari produk saya ditawari peluang bisnisnya tapi di sini ada uangnya bagaimana cara mendapatkan uang yaitu dengan jualan barangnya ya jadi fair kan fair kan ya jadi bisnis yang sehat itu yang dijual bukan rewardnya tapi produknya ingat ya Apli itu asosiasi penjualan langsung Indonesia yang sudah resmi jadi membernya VWVDSI VFDSI itu tadi ya asosiasi penjualan langsung ini Indonesia itu bukan asosiasi perekrutan langsung Indonesia Ya ingat bukan asosiasi perekrutan tapi asosiasi penjualan langsung Namanya aja apli asosiasi penjualan langsung Jadi member apli itu mengutamakan penjualan langsung Ingat penjualan langsung bukan perekrutan Gitu ya Aku timur hadir yes fair banget pak nah, Fair banget kan Jadi kalau ada yang tadinya orang itu alergi a priori nggak ngerti bisnis multi level dikira kita tuh hanya sistem money game seperti itu hanya mengutapkan perekrutan oh kita bukan seperti itu pak anda salah pak gitu nah yang saya nggak habis pikir saat ini orang sudah bener join di member NASA jadi anggota multi levelnya NASA eh dia lari ke multi level yang penuh kontroversi ini. Saya nggak habis pikir itu. Saya nggak habis pikir itu. Ayo kita pelajari nanti multi level yang seperti yang baga yang bagaimana gitu ya. Tapi ingat, jadi bisnis itu intinya dimanapun customernya harus lebih banyak daripada resellernya karena kita mengutamakan penjualan bukan para kerutan yang kita rekrut itu mereka yang mempunyai kemampuan jualan, punya kemampuan selling yang banyak itu yang kita rekrut karena mereka yang akan mengkoordinasi customer-customer kita. Gitu. Karena sebagai resellernya NASA, itu selain kita menggunakan produknya, kan kita disuruh menjual juga dan disuruh juga kalau mau berkembang ya karena kita bisnis jaringan, jaringan besar, maka omsetnya akan besar. Omsetnya besar, maka fulusnya bonusnya juga besar itu kan nggak mungkin jaringannya besar kok omsetnya kecil nah, jaringannya besar otomatis omsetnya juga besar omsetnya besar otomatis bonusnya juga besar nah intinya dimanapun ini ingat customer harus lebih banyak daripada reseller itu nah anda ingat ya ini perusahaan apa ada samsung ada coca cola ya di luaran sana banyak mana konsumen Coca-Cola sama reseller atau agen yang jualan Coca-Cola. Banyak mana? Banyak konsumennya, banyak customernya, agennya ya itu itu aja, tokonya ya itu itu aja. Tapi konsumennya ada di mana? Mana? Bener gak? Ya? Ika Purwoningsih, Pak ada member saya dulu kayak gitu dan sekarang hancur karena udah nggak ada lagi produk dan perusahaannya. Sementara dia dulu masuk sampai 100 juta. Ya Allah. Kok bisa begitu ya? Nah inilah cara membentengi diri kita. Alhamdulillah malam hari ini kita bahas tentang apa itu MLM dan seluk beluknya MLM itu apa dan NASA itu bagaimana dibandingkan multilevel di luar sana seperti apa karena kita praktisi Mbak ya kita praktisi kita bisnis dan untuk marketing kita bisnis jaringan kita bisnis MLM MLM itu apa multilevel marketing bukan meeting larut malam bukan mulut lewat mulut cuman kan gitu ya Ya di mana, -mana banyak konsumennya. Keluargaku pernah ikut MLM Kinet Pak di tahun 2012. Nah, apalagi itu customer harus lebih banyak daripada reseller, betul kan? Nah, coba ini anda lihat, Fanta, Coca Cola, konsumennya, customernya lebih banyak mana sama tokonya? Lebih banyak konsumennya, lebih banyak customernya. Kalau lebih banyak konsum, apa itu agennya lebih banyak resellernya? Yang beli itu siapa? Kira-kira yang jualan itu untung nggak? agennya itu untung enggak. Lah, Anda-anda ini loh. Anda itu distributor NASA sekaligus resellernya NASA. Bagaimana supaya Anda dapat uang yang banyak? Ya, Anda ciptakan konsumen yang banyak. Ciptakan customer yang banyak. Seperti Coca-Cola, seperti Samsung. Ya, coba Anda lihat yang pakai handphone sama yang jualan handphone itu banyak mana? Banyak mana? <tuh> ya, itu. Nah, lihat McDonald. You, saya semuanya pernah makan McDonald. Ya, tapi berapa tokonya McDonald di toko kota Anda? Satu, dua, tiga, empat. Mungkin segitu kan? Tapi konsumennya banyak. Iya, puluhan, ratusan, bahkan ribuan. Nah, melayani konsumen ribuan itulah hanya berapa agen, Mbak? Hanya berapa reseller, Mbak, di kota Anda? Sehat enggak? Terus yang jual mereka duitnya banyak enggak? duitnya gede enggak? Gede. Coba Anda saat kampung, distributor NASA semuanya, dipakai produknya, terus bisnis Anda bagaimana? Nah, paham kan? Pak, di kampung saya stokis NASA itu satu RT ada, wow, oh, satu RT itu ada empat stokis. Weh, berarti empat, di satu RT ada empat stokis, enggak masalah bagus itu asalkan konsumennya, customernya juga harus lebih banyak. Betul nggak? Tapi kalau satu RT konsumennya banyak, customernya banyak, Om beli makan dulu, Om. Ini Om, Om, eh? Oh, oh, gitu ya. Ya, kembali ke lab. Top banyak yang pakai HP pak satu orang bisa dua tiga HP lah sekarang toko HP berapa toko HP banyak nggak banyak tapi lebih banyak mana yang pakai handphone ya nah, itu dulu saya ikut JBS kerjanya cuma rekrut orang tidak ada produk yang dijual <tosik> tobat 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 sekarang tobat ya Mbak Fatimah Nasa ya saya belum pernah makan Magdi pak aduh malunya gitu kasihan deh loh besok ke Jogja tak traktir ya tak traktir tak traktir di McD itu ingat namanya siapa itu Mbak Siti Nurhayati ayo nomor anggotanya NASA berapa tulis besok ke Jogja ketemu saya tak traktir McD I promise saya janji ayo om beli om Kasibu, om siapa hmm. Hah? kembali ke laptop mah itu nah ingat Customer harus lebih banyak daripada reseller. Oh itu ya, customer harus lebih banyak daripada reseller. Nah kita itu dinasa saya juga reseller loh. saya reseller loh. Anda juga reseller ya. Ayo mari kita ciptakan customer yang lebih banyak sehingga kita resellernya itu pada gemuk dapat cuan semuanya. Caranya gimana? Ya jualan gitu. Tapi cara jualannya di awal itu tadi ya kita informasi peluangnya supaya mereka dapat uangnya untuk mendapatkan uangnya kita jualan barangnya ah, fair kan ya khairun <tik> <tik> nasa ya alhamdulillah Purworejo datang oh mbak Siti Nurhati serius ya pak serius admin ditulis ya ditulis Siti Nurhayati ini tadi nomornya berapa besok tunjukin nomor saya dia belum pernah makan di McD nanti tak traktir di McD itu ayo nah, dipoto dipoto nomor anggotamu wow, gitu nanti tak ingat-ingat ketemu sama saya oh tak tak traktir di McD kasih ya distributor nasa belum pernah makan enak itu <laughs> itu wah Ayo Mas Kostanto, nak di ditraktis OTW. Apa itu OTW? Ojo takon baik, langsung berangkat budal gitu. <laughs> ya. Ya, ini oke, bisa saya lanjut. Nah, tapi yang membuat MLM ini kontroversi, ya, yang membuat MLM kontroversi, yang membuat MLM citranya jadi negatif, jadi orang alergi, a priori, karena yang dijual itu iming-imingnya, yang dijual ribetnya, bukan produknya seperti yang disebutkan teman-teman tadi ada IBS, UBS dan sebagainya nah gak ada produknya mereka yang diiming-imingkan ribetnya ya bukan jual produknya inilah yang menjadikan kita itu prihatin khawatir lah lah kita dinasa yang kita jual apa kita dinasa itu yang kita jual produknya yang kita jual peluangnya peluang bisnisnya bukan semata-mata rivetnya, rivet itu ya ada, ada di NASA, tapi nggak gitu-gitu amat. Bukan produk utama di sini. Produk utamanya apa? Produk utamanya jualan produk adalah koko, ada luke, ada NSTM, ya, ada body care, kosfi, basfit. Nah, dan produknya harganya sebanding dan kualitasnya oke okay. produk lokal tapi siap mengglobal ya produk-produknya koko ya skincarenya siapa yang nggak kenal sekarang banyak orang yang kenal produknya NASA karena anda-anda sekalian yang memperkenalkannya kepada orang-orang di luaran sana keren anda keren 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 gitu bapak namanya kayak suami saya wah moga pertanda baik Ya Alhamdulillah Mbak Saksi, saksi gitu sangat seksi gitu ya. Saksi. <laughs> ya Yang dimimingkan Pin emasnya kalau naik level Nah Anda nggak butuh emas ya Dijual aja sayang kan Nggak dapat Ya nggak bisa dijual itu Ya Ya Nah ini perbedaan MLM. Ini MLM yang banyak apa yang ba yang benar sama MLM yang salah. Satu, catat. Ya, catat mengutamakan edukasi konsumen dan penjualan produk. Ayo, NASA seperti itu enggak? Gitu kan? Harga produknya cukup wajar. Bener enggak? Bener kan? Pendaftarannya NASA berapa? Oh, jutaan? Puluhan juta? Enggak. Ratusan ribu? Enggak. Enggak nyampe setengah juta? 250 ribu? Itu pun masih dikasih free produk itu pun masih wah anda dapat kit anda dapat ini dan sebagainya lah itu kalau di total semuanya dijual kepada anda itu nasa masih tombok masih rugi itu ya minimal pepok lah 250 ribu ditukar buku yang tebel-tebel buker ditukar kit tukar produk seperti itu dan produknya dipakai bagus ada pupuknya ada macam-macam -macam. ada propolisnya, keren-keren semuanya. Nah, ini multilevel yang kontroversi. Dia mengutamakan perekrutan. Pendaftarannya mehong. Karena distributor itu mendapatkan penghasilan dari merekrut orang. Artinya, Anda dibayar perusahaan dengan memakai uang donan Anda. Satu orang kembali modal, dua orang kehilangan modal. Dua orang kembali modal, empat orang kehilangan modal. Empat orang kembali modal 16 orang kehilangan modal. Semakin bawah, semakin ba semakin banyak orang yang kehilangan modal. Nah, itu karena apa? Mereka termotivasi untuk market orang. Biasanya menggunakan strategi menawarkan sebuah sistem untuk cepat kaya tanpa kerja keras, jual produk. Nah, akhirnya apa? Melahirkan orang-orang berpikiran instan. Inilah multilevel yang kontroversial itu tadi. Itu kok pada Anda ikuti pindah NASA ke sana. Nah, harusnya Anda tobat. Tobat harusnya. Gitu, ya. Tobat harusnya. Nah, belum lagi ini. Ini Om, ini Om. kecenderungan orang untuk menawarkan paket fast track dengan pendaftaran jutaan rupiah dengan dapat produk tertentu. Wah, akhirnya apa? Produknya numpuk nih gudang gitu produknya itu mengalami markup atau kenaikan yang sangat tinggi karena perusahaan dituntut untuk membagi bonus yang besar dari paket produk yang ditawarkan ya untuk bayar ribut-ribut itu tadi loh ya untuk bayar ribut-ribut tadi loh itu anda harusnya waspada nah, multi level ya multi level yang begitu itu biasanya produknya itu cuma berapa dua tiga nah itu loh Masya Allah ya. Nah, market yang begitu besar, kok jualannya cuma dua produk, tiga produk. Jualannya cuma air itu tok, air ini, air itu, ah, lainnya, wah nggak ada yang dijual. Itulah ciri-ciri multi level yang kontroversi. Gitu. Let's say, ya konsekuensinya produk terlalu mahal, membuat orang sulit memasarkan, akhirnya banyak masyarakat menumpuk produk di almari tadi bener yang di ke Mbak Siti Nurhayati atau teman-teman tadi siapa itu tadi yang di sana Assalamualaikum Bapak Saudi Arabia hadir mengikuti kelas maaf telat siap putar olang dahsyat keren gitu ya kit B 200.000 dengan tiga produk yang dinilai lebih dari 300.000 nah NASA kan NASA itu Kemarin diajakin Natura atau apa ya Pak, tapi takut dan saya nggak mau lah uang NASA produknya aja komplit. Nah, inilah Anda harusnya distributor NASA, Kak. Wahai distributor NASA dimanapun Anda berada, Anda udah dapat materi ini. Kalau ada orang yang nawari Anda multi level yang nggak bener, tolonglah mereka kasih pencerahan lah, sadarkanlah mereka lah untuk kembali ke jalan yang bener. Ya, bisnis multi level itu sebetulnya bagus tapi karena dipegang orang-orang yang berpikiran instan, hanya ingin cepat kaya tanpa kerja keras, itulah yang membuat bisnis multi-level marketing sebagus nasa apapun itu dianggap negatif. Karena pada prinsipnya bisnis ini jualan produk, bukan semata-mata ngandelin perekrutan untuk dapat ribet tertentu, bukan. Nah ini loh ada produknya tapi menumpuk di almari. Karena apa? Dituntut sistem seperti itu masalahnya. Ya caranya pinter ngomong ini gimana ya Pak? Masya Allah siapa ya yang pinter ngomong gitu? <laughs> ya jam terbang, Mbak. Jam terbang, Mbak. Ya ini the power of kepepet. Dulunya saya nggak bisa ngomong. Oh mau ngomong aja takut. Wah keringetnya keluar itu sebiji jagung, sebiji jagung seperti itu. Ya karena tuntutan lah, karena jaringannya udah besar lah, karena pandemi lah. Akhirnya nggak bisa ketemu langsung. Akhirnya ya lewat uh, cmck.com ini kelas online meeting. Nah, jadi kita meetingnya lewat on online. And ini lebih apa ya? Lebih fleksibel, lebih efektif ya. Gak sewa gedung, gak beli makanan, gak beli snack, gratis. Yang penting anda punya kuota. Dan buka mata, buka telinga, buka hati. Jangan buka baju gitu ya. Nanti habis ini ya sama sama suaminya nanti ya coba basfit sama mr big. Nah, paket harmonis gitu ya paket harmonis. Udah persiapan belum? Ah, bentar lagi kita selesai Anda pakai itu ya. Keren itu nanti. Ya. Mbak Hayati Stokis Nasa, malah saya ajakin bisnis Nasa Pak ditawari, menawari. Enggak apa-apa ditawari. Pak, maaf ya, bisnis Anda ini itu enggak benar. Kenapa? Ini loh pendaftarnya tinggi. Ini loh hanya main binary, Ya, dua kaki, bonusnya pasang-pasangan. Ya, biasanya pakai sistem KKS, kanan-kiri seimbang. Bu, ingatlah yang namanya jaringan itu nggak bisa imbang, Bu. Nggak bisa. Rata-rata itu loh, kita yang dinasa itu one foot strong, besar satu kaki. Begitu. Kalau ada orang yang menawari, ah itu promosi neraka, nanti akan saya jelaskan di sini. Ya. Nah, akhirnya apa? Produknya menumpuk di atas lemari. Pak ya, nggak ada yang beli. Nah bisnisnya ada yang menumpuk, iya pak ada. Memang dia menumpuk. Ya bu pinti itu menumpuk, iya jelas menumpuk. wong namanya stokis center kan gitu. Ya kalau nggak menumpuk produk ya gimana? wong stokis center. Toh yang jual stokisnya kan banyak. Ya di bawah stokis kan ada membernya banyak, distributornya. Di bawah distributor konsumennya kan banyak. Fair kan? Produk kan laku keras kan? Yang untung siapa? Nah. Distributornya untung, ya stokisnya untung, SC-nya untung, perusahaannya untung, semua diuntungkan. Nah, itulah bisnis yang bagus. Kalau ada yang nggak untung, itu namanya dolim. Nah, itu ya, Mbak Cahyase sedang menonton. Kan gitu ya, ditonton ya, ditonton ya, jangan tinggal tidur loh, awas tak doain yang meninggal yang nonton saya tidur tak doain handphonenya meledak oh, gitu. Oh, iya toh nah, kita ngomong semangat ya tinggal tidur om itu tak doain handphonenya meledak dan beli yang baru gitu nanti ya nah next semakin banyak yang mendapatkan bonus besar sesungguhnya mencerminkan semakin banyak yang menjadi korban. Itu tadi yang saya katakan, ya. Itu tadi satu orang kembali modal, dua orang kehilangan modal. Dua orang kembali modal, empat orang kehilangan modal. Empat orang kembali modal, 16 orang kehilangan modal. 16 orang kembali modal, 32 orang kehilangan modal. Artinya apa? Bisnisnya kita lebih berkembang, tapi semakin ke bawah semakin ke bawah semakin banyak orang yang kehilangan modal persis kasusnya Indra Ken persis kasusnya di Binomo persis kasusnya Doni Salman akhirnya apa ditarik dealer ditarik polisi dan akhirnya pada dikerangkeng. itu tadi banyak kan yang seperti itu iya weh 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 ini apa ini sebentar 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 oh yang yang banyak tadi tulisannya yang Oh iya, ya tadi titik ya awalnya saya pelongo-pelongo Pak tak bisa jelaskan apa itu NASA dan sistemnya tapi karena jam terbang Alhamdulillah sekarang bisa jelaskan ke orang dan memberikan pemahaman bahwa NASA tidak seperti MLM yang hanya rekrut aja terima kasih semua mentor di NASA mudah-mudahan ini akan menambah hasanah menambah pengalaman Ibu sehingga bisa mencerahkan semua orang-orang dan bertobat di bisnis yang nggak bener itu. Boleh mereka bisnis apa saja yang penting benar bisnisnya. Karena kita mengajarkan raihlah bisnis dengan rezeki dengan cara yang benar, jujur, halal dan terhormat ya. Ini penting ya ini ya. Sehingga apa? Rezeki yang kita dapat itu barokah itu adem, sejuk. Barokah itu apa sih? Barokah itu yang kebaikan selalu akan menghasilkan kebaikan-kebaikan selanjutnya. Beda sama kenistaan gitu ya. Itu nggak tahan pak karena gelap apa? Oh jadi banyak nyamuk jadi nontonnya sambil tiduran. Oh ya tak doain handphonenya bagus gitu, nggak jadi meleduk gitu. Sip Itu dari Mbak Taufik Mustofa, Mbak Sri Murtini Umira uh, hadir dari Buaya Pamaca, Mustiroh Uti. Oh keren. Wow. wow, ada 1.270 orang ini pada malam hari. Intan Biru, how are you? Gitu. Next kita lanjutkan ya. Nah, Pak Bu, akhirnya di bisnis multi level yang kontroversi itulah melahirkan orang-orang yang traumatik karena kebanyakan mereka berpikir sistem terduplikasi dengan sendirinya nggak mungkin. Kenyataannya di lapangan tidak seindah yang dijanjikan. Padahal mereka sudah merasa mengeluarkan duit yang banyak untuk pendaftaran. Ya, akhirnya apa banyak melihat orang-orang yang traumatik gitu inilah akhirnya apa kita di bisnis ah bisnis kamu yang rekut-rekut itu ah. akhirnya banyak orang yang pada gak sukses itu ah itu bisnis as ah, macam-macam padahal kita nggak semata-mata itu kita murni jual beli produk ya kita mengutamakan apa mengutamakan apa yang kita utamakan produk kita terjual banyak customernya dan kita sebagai reseller wajar kan kalau mendapatkan penghasilan dari keuntungan itu wajar kan fair kan itu nah ini di multi level yang abal-abal atau multi level money game atau yang sistem ponzi dan sebagainya penghasilan itu tidak didukung karena bergulirnya produk yang dicari konsumen ya awalnya memang cepat naik tapi juga cepat turun. Dus, 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 dus. Itu. Iya, mereka seperti itu. Setelah itu apa? Hit and run, pukul dan lari. Besok dia akan kembali. Wah, Pak, ini yang lebih bagus daripada kemarin. Nah, selalu seperti itu. Ingat, orang yang sudah hobinya money game seperti itu, wow, dia akan mencari bisnis serupa. Gitu. Kalau sistemnya udah penuh, ya metriknya udah terjadi, metrik hampir metrik sempurna, pasarnya udah jenuh ya ibaratnya tanahnya udah masem dipupuk apapun nggak menghasilkan buah dia akan cari perusahaan yang baru itulah ciri-ciri leader money game tapi anda lihat Pak Agung Setiawan anda lihat, lihat Pak Asanto Ali anda lihat Pak Agus Anwar Pak Ardi ya Pak Agus Wit ya itu mereka bisnis pebisnis yang luar biasa hampir kurang lebih 20 tahun mereka bergabung di NASA, ya pindah-pindah network, ya karena satu dah cukup. Itu. Anda mau contoh seperti apa, mau bukti seperti apa. Saya ya juga member NASA, nomor saya N44. Oh, itu. Sampai saat ini member NASA. Gitu. Saya gabung multi level ya cuma satu kok NASA ini tok. Gitu. Taufik Mustafa di kubu sebelah bisnis kalau dapat satu kaki dapat uang 400 ribu nah uang 400 ribu itu uang dari mana om itu ya dari atas anda kan pasti itu pendaftarannya lebih dari satu juta ya dapat produk mungkin produknya itu harganya cuman berapa ratusan ribu nah yang 400 ribu itu dibagi-bagi gitu ya satu orang kembali modal ya dua orang kehilangan modal lah semakin banyak orang yang kembali modal di bawahnya semakin banyak itu tunggu nanti dijemput polisi, gitu. ya. Just mas diundang mitra-mitranya, oke, okay. gitu. Gunung Kidul hadir pak, maaf telat, ya, pelan-pelan kita ulangi terus kok, gitu. Nah, karena sejak awal sudah diajak dengan pola pikir instan maka orang cenderung hit and run seperti yang saya katakan tadi pukul dan lari jika modal sudah kembali dan mendapatkan bonus begitu bonus mulai turun mereka akan cari multi level sejenis yang lain dan selamat tinggal donen donenku setelah itu ini loh lebih bagus daripada kemarin Nih loh saya udah mati-matian ini loh saya udah ngajak pak haji ini pak Doktor itu pada join di sini nah setelah itu beltut nah, gitu itu hati-hati kalau orang anda ketemu orang yang seperti itu saya pernah punya banyak donen juga seperti ini mainannya ya karena apa mereka cara pikirnya itu instan gitu mereka hanya pukul dan lari selalu akan cari mangsa baru inilah yang menyebabkan network marketing NASA yang kita bangun dengan susah payah kadang juga dicap seperti ini padahal kenyataannya tidak seperti itu tugas kita memberi pencerahan kepada mereka supaya tobiat gitu ya aduh gitu bener pak saya juga sering ditawari bisnis mbak Adi Samini bisnis kayak gitu tapi saya nggak kepincut soalnya modalnya besar dan nggak ada produk nah ayo sadarkanlah mereka anda itu punya kemampuan prospecting yang bagus anda itu punya kemampuan presentasi yang bagus sayang kalau hanya untuk ngapusi orang ayo kembalilah ke multi level murni seperti NASA ini murni jualan produk ya kita memang NASA tidak seperti seheboh yang dijanjikan mereka dapat reward tour ke luar negeri karena produk kita bukan itu produk kita itu ya produk yang kita pasarkan setiap kebutuhan sehari-hari yang untungnya nggak gede-gede amat tapi kalau jaringan ini tumbuh berkembang kita 50 juta 100 juta Alhamdulillah lillah nggak sampai melihat melihatan lah nggak apa-apa yang penting apa adem ini toh 50 juta di NASA anda itu loh beli nasi di kampung itu masih satu bungkus aja 3000 ayo gitu nggak, perlu melihat melihatan kan ya cukup lah kita inaf gitu banyak MLM seperti itu di sini Mbak Sukris Hartati waduh wah itu peluang loh sebetulnya peluang lu untuk menyadarkan mereka, ayo ayo, berani nggak anda head to head berhadapan hadapan dengan mereka, Mbak Sukres Hartati, ya, Yes betul sekali Pak, ya maaf telat Pak Morowali Sulawesi Tengah hadir, Mbak Nila Reni kalau tidak ada penjualan ya nggak dapat untung, bener kan? Iya ya, gitu, nah inilah multi level kita itu seperti itu ya kita gabungnya di apli asosiasi penjualan langsung Indonesia bukan asosiasi perekrutan langsung Indonesia gitu dimana-mana kita membutuhkan lebih banyak customer ya customernya itu harus lebih banyak daripada resellernya lah kita ini loh para member NASA sejatinya sebagai reseller sekaligus customer tapi harus memperbanyak customer supaya bisnis ini sehat tetap bergulir gitu seperti Coca-Cola Coca-Cola seperti handphone seperti MACD konsumennya selalu lebih banyak daripada agennya selalu lebih banyak daripada resellernya jadi semuanya diuntungkan konsumennya diuntungkan dapat kualitas barang yang bagus rasa yang enak penjualnya dapat untung selisih distributor dan konsumen perusahaan juga untung manufaktur juga untung itulah yang menjadikan bisnis NASA itu longterm berdiri kokoh di bumi Indonesia sampai detik ini alhamdulillah kan gitu 2500 Pak ngonku sebungkus Mbak Ita pra saja iya kalau penghasilan ada 50 juta ya turah nggak enggak perlu penghasilan miliat-miliatan kan kalau bisa ya syukur dinasa juga bisa menghasilkan miliat-miliatan kalau memang jaringannya ada pesat tubuh dan besar kan gitu ya <tuh> nah penghasilan sangat labil karena konsekuensi di atas membuat banyak distributor dapat bonus mobil setelah itu kembali dikejar-kejar oleh dealer karena nggak mampu mencicil ini ya inilah yang terjadi yang terjadi waduh omaku haus om ada anjal kamu tak ini loh beli beli, beli ayo, ayo nanti bayarnya berapa terserah pakai ini hmm, itu nanti ya pesen om ya kita ngisi juga lapar ini <laughs> itu nah ini karena apa mereka promosi promosi neraka itu ya kebanyakan menggunakan sistem promosi neraka dapat mobil ternyata mobil itu nggak beli cash dia hanya uang muka setelah itu ngangsurnya dari ini dari bonus lah kalau bonusnya udah lemes ya jaringannya udah lemes ya di mana nah ini akhirnya oh, dapat mobil BMW dapat mobil Pajero paciru. ternyata Pajeronya setelah itu hanya uang muka ya karena nggak mampu mengangsur karena jaringannya pada rontok iyalah rontok karena apa jaringannya udah nggak berkembang begitu ya no Mbak Nova NASApreneur sekarang banyak multilevel baru sistem binari, ya dia fokus rekrut dan pasang pasangan bonus yang didapat dari rekrut dan bonus pasang pasangan. Tapi saya tetap di NASA setelah saya jelaskan oleh Apen, betul Mbak, betul apa yang anda jalani itu sudah betul ya ini, ya betul itu. Nah, ya oke okay. terima kasih terima kasih terima kasih. Oh. Ya, hayati stokis NASA harus paham kalau bisnis NASA bukan rekrut dapat duit. Nah, bisnis bisnis NASA MLM murni betul. Pak Taufik mesti NASA pendaftaran 100 ribu Pak. Saya pernah ditawarin baru daftar mendapat level di atasnya stokis. Alhamdulillah, aku nggak tertarik karena sudah member NASA. Aha, ya, banyak banget ya ini ya. Oh, kalau tidak ada jualan ya nggak dapat untung betul itu Marisa Petrinasa ya ini masih colek 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 colek, colek dan sebagainya Cindy Putri ya sedikit tapi berkah lebih awet Pak ternyata dinasa nggak hanya sedikit sekarang banyak ya gitu ya yang penting yakin dan konsisten Insya Allah selalu dapat jalan rezekinya nah karena apa penghasilan anda dinasa selain selisih distributor dan konsumen itu masih banyak sekali apa? tapi bukan ribut-ribut seperti yang dijanjikan mereka keluar negeri kemana-mana. NASA juga ada ke, keluar negeri ke Korea dan sebagainya. tapi itu normatif lah, bukan produk utama lah kan gitu, ya. gitu. Beli kopi hitam pak, kopi Lampung. Oh sudah beli banyak saya kopi Lampung gitu. <laughs> Membernya pada kabur betul di tempat Mbak Siti Nurhadi, tempat saya kok gambarnya hilang ya? Waduh gambarnya hilang gimana? Enggak lah ini gambarnya nyantol kok ya. Itu coba mungkin pastikan kuota Anda yang hilang mungkin Mbak. <tuh. <tuh. Oh alhamdulillah stabil ya Om, di angka ini ya Om. Itu ya di tempat saya kok gambarnya hilang. Enggak insya Allah tidak. Mar, mari dinasa ha, Mbak Nova Mas, gimana itu Mbak Nova? Ya pas banget doni saya dulu ada yang kayak gitu mobil cuma satu tahun terus ditarik dealer. Nah, bener kan? Ya itu saya tahu yang mana om saya tahu om. Oke sekarang. Nah itulah uh, bapak ibu sekalian kita harus waspada ya kita harus mampu memberikan pencerahan kepada para member member kita. Gak apa-apa materi ini anda gunakan untuk home sharing karena multi level NASA itu banyak dihantam kanan kiri depan belakang lah karena dia ngomong oh e, kayaknya lama lah uangnya sedikit lah nah inilah cara mereka itu menyesatkan kita supaya iman anda itu goyah akidah anda di NASA itu goyah sehingga nah nggak di jalan sirotol mustaqim nggak di jalan yang lurus jalan yang penuh berliku gitu tapi kalau anda jalankan NASA dengan penuh konsisten dan pemahaman yang benar bahwa ini adalah murni bisnis bukan hanya semata-mata perekrutan saja nah insya Allah rezeki yang anda dapat itu halal toiban, adem sejuk gitu bisa dipertanggungjawabkan dunia akhirat amin gitu ya nah inilah perbedaan MLM dan sistem piramid oh ini banyak sekali ya satu sudah dimasyarakatkan dan diterima hampir di seluruh dunia itu nak piramid sudah banyak negara yang melarang dan menindak perusahaan ini dengan sistem ini oh di, nak multi level murni itu diterima di seluruh negara ya tapi nak sistem piramid nah banyak negara yang sudah melarang bahkan menindak perusahaan ini ya yang MLM murni itu berhasil meningkatkan penghasilan kesejahteraan para anggota dari level atas sampai bawah seperti yang saya jelaskan tadi Customer mendapatkan manfaat dari kualitas produk. Harga juga sebanding. Para reseller atau agen atau member itu dapat dari penghasilan karena apa mampu menjual produk sampai ke customer. Nah, stokis juga untung karena apa? Produknya banyak dibeli oleh para membernya. Stokis center pun untung, perusahaan pun untung, perusahaan manufaktur pun untung, jadi semuanya diuntungkan dari level bawah sampai level atas gitu. Nah, multi level murni setiap orang hanya berhak jadi distributor satu kali tok. kita kan gabung sekali ya saja sekali. Tapi kalau di luar sana, wah itu harus gabung berkali-kali supaya Pak Auto Renewal, nah, Pak beli kafling bayar lagi dan lain sebagainya. Itulah Anda bisa baca-baca, Anda bisa screenshot, Anda bisa copy materi ini gitu. Nah, ini banyak sekali ya. Ini banyak sekali. Yang terakhir, ini MLM murni itu merupakan salah satu bentuk peluang usaha yang baik, di mana setiap distributor harus terus melakukan pembinaan untuk jaringannya, tidak bisa hanya menunggu. Ini multi level yang baik. Kita harus terus menerus melakukan edukasi seperti ini, seperti malam hari ini, terus gitu. Nah, sistem piramid multi level money game enggak, bukan merupakan peluang usaha itu. Karena yang dilakukan lebih menyerupai untung-untungan saja. di mana yang dilakukan hanya beli kafling, selanjutnya menunggu diem dapat duit. Dari mana duduk diem dapat duit? Domblong itu nanti kita. Sampai jambul wanan kita nggak bisa sukses seperti itu. Sukses itu bukan ditunggu tapi dikejar, diperjuangkan dengan penuh konsisten dan komitmen untuk supaya berhasil kan itu nah sekarang izin saya tak minum terngelak-ngelak harus terngombe-ngombe bahasanya Pak Nugroho Wuri Bismillahirrahmanirrahim hmm. ayo kita lanjut apa kata pemuka agama mengenai profesi multi level marketing ini ini penting bagi teman-teman yang memang pemahaman akidahnya agamanya sudah apa uh, bagus ini harus dapat referensi apa sih pem... gimana sih pemuka agama ngomong tentang profesi network marketing ini ini ya anda kenal dari Muhammad Safi Antonio ini orangnya siapa itu Bapak Muhammad Safi Antonio beliau adalah ketua ikatan ahli ekonomi syariah Indonesia beliau ngomong fenomena bisnis yang pesat perkembangannya dalam beberapa dasawarsa ini adalah satu dia nyebut e-commerce atau perniagaan lewat internet ya sekarang ada marketplace ada Tokopedia ada Lazada ada Shopee ya, semacam macam dan sekarang udah marak udah muncul franchise atau waralaba yang ketiga multi level marketing ini kata ketua ikatan ahli ekonomi syariah Indonesia beliau ngomong MLM itu haram atau halal itu nggak bisa dipukul rata. Nggak bisa, dia bilang gitu. Juga tidak ditentukan oleh masuk tidaknya apli. Oh, jadi nak perusahaan masuk apli bagus, kalau nggak masuk apli bukan nggak bagus. Ya, tetap aja apli ya kan hanya asosiasi penjualan langsung. Gitu, ya. Wong sekarang money game aja yang daftar apli bejibun kok harusnya apli selektif lah mana yang money game, mana yang ponsi, mana yang piramid, mana yang akal-akalan harusnya nggak di ACC untuk menjadi anggotanya itu loh yang kita suarakan kepada apli seperti itu ya nah tidak dapat dimonopoli oleh pengakuan sepihak sebagai multi level syariah atau konvensional tapi dilihat sejauh mana usaha itu dipraktekkan kemudian dikaji sesuai syariah atau tipe tidak nah maksudnya syariah itu seperti apa hukum jual beli itu seperti apa sih oh ada uang ada barang ada ijab kobul kan seperti itu no harganya sebanding sepakat deal jadi nah itu yang syariah itu nggak dilabeli oh ini aku ikut mkinet oh, mkinet namanya manajemen call ah ini nah ada ini ada ustadznya di sini itu nggak menjamin syariah atau tidak tergantung produk dan barangnya itu halal atau tidak caranya benar atau tidak hmm. itu ya kata Safi Antonio loh saya hanya menirukan saja loh ini ya dia bilang MLM syariah atau konvensional ya tidak bisa pengakuan secara sepihak tetapi dilihat sejauh mana usaha itu dipraktekkan kemudian dikaji itu sesuai syariah atau tidak kalau memang oh nggak ada ijab kobulnya, ya nggak ada uangnya, apa maaf ada uangnya tapi nggak ada barangnya, barangnya masih di sono kita nggak bisa melihat, ya itu nggak nggak sesuai syariah maksudnya. Meskipun dia menamakan dirinya syariah, tapi menurut saya itu syariah gitu, ya. Makasih Pak penjelasan cetoh banyak yang kurang dong soal multi level murni di NASA dari distributor kok ke, ya keuntungannya ya stokis keuntungan stokis center juga sampai ke pabriknya nah alhamdulillah ya makasih pak penjalan ceto ya banyak yang kurang dong soalnya gitu mbak susi nasa luar biasa multi level ya ini memang topik kita ada apa sih dengan multi level nah kemarin pak Nugroho kan ada apa dengan kamu ya bukan ada apa dengan cinta kembali ke lab top Nah, ini dari Ketua Miftah Farid, dulu mantan Ketua MU Jawa Barat, sekarang sekarang beliau menjadi Ketua MUI Bandung. Ya, beliau ngomong, model MLM memiliki relevansi semangat dengan nilai Islam, yakni apa? Berbasiskan jamaah. Dan sebagai cara memasarkan, MLM pada hakikatnya hukumnya mubah boleh. Sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar Islam. Yaitu, satu, ada keikhlasan. Artinya apa? Enggak ada unsur paksaan. Orang join, orang beli produk, tidak dipaksa. Kita sebagai apa? Sponsor, enggak boleh kan kita bisnis dengan memaksa-maksa orang. itu Karena apa? Segala sesuatu dipaksa hasilnya enggak akan optimal. Dan akan menimbulkan perlahan wanan jualah produk dengan keikhlasan ya bikin orang butuh bikin orang tertarik bikin orang suka bikin orang percaya itu yang kita ajarkan kepada anda di CMCK of oh, di CMCK official ini itu dua muamalat saling memberi keuntungan oh orang belanja produk anda itu dapat manfaat produknya anda yang jual dapat manfaat Untungnya, fair ya, dan status barang yang diperjualbelikan itu tampak real, gak haram, gak menyembunyikan cacat. Maksudnya, barang tampak real dan gak haram gimana? Oh iya, ini contoh dulu. Kita punya, bahkan sekarang kita punya produk yang namanya lecithin. Ya, lecithin itu suatu suplemen yang sangat bagus sekali yang dibutuhkan oleh tubuh kita, karena apa? Tubuh kita ini terdiri dari cairan 95% tubuh kita itu merupakan cairan dan cairan itu lebih banyak lesitinnya jadi kalau manusia kekurangan lesitin ibarat mobil kekurangan oli nah ini ceritanya lesitin itu didapat dari satu kuning telur kedua dari lemak babi yang nomor tiga dari kedelai nah kita nggak ambil kuning telur kita nggak ambil babi, kita tapi lecithin yang diambil jadinya dari, dari kedelai dengan proses purin yang telah dihilangkan. Jadi meskipun dari kedelai aman digunakan oleh orang yang kena keluhan asam urat karena purinnya hilang selama proses pembuatan lecithin itu tadi. Ya, ini status barang yang diperjualbelikan real dan tidak dari bahan-bahan yang haram. Itu. Nomor 4 status keuntungan yang diperoleh para pihak itu enggak haram seperti bonus, hadiah, fee, dan lain sebagainya. Sudah diterangkan dalam marketing plan NASA. Bagaimana cara perusahaan membagi bonusnya. Ada yang namanya point value. Satu poin senilai sekian BV. Dari BV inilah yang dibagi oleh perusahaan untuk para member-membernya. Dan Anda sudah sepakat. Anda sudah menyetujui dan itu BV-nya wajar Bapak Ibu sekalian. Gitu. Nomor 5, tidak riba. Itu kata Bapak Kiai Haji uh, Miftah Farid. Gitu. Ali Yafi, mantan ketua MUI, beliau ngomong, pada dasarnya MLM itu hukumnya halal. Dan sama dengan bisnis-bisnis lainnya, akan tetapi kalau bisnis itu mengandung skema piramid, arisan berantai, ponsi, jelas-jelas haram. Ini Pak Ali Yafi, mantan ketua MUI ketika itu, dia keras dalam hal ini. Dawam Raharjo, tokoh dari Muhammadiyah, beliau ngomong, sistem pemasaran MLM tidak haram hukumnya dalam Islam. Oh, dia ngomong tidak haram. Syaratnya harus ada perjanjian secara sukarela, karena Islam berpegang pada perjanjian secara sukarela. Ada ijab kobul, namanya. Nah, sistem MLM malah cukup bagus dan adil karena apa? Berbagai pihak memperoleh manfaat. Bisnis yang melanggar agama adalah kalau bisnis itu tidak menepati janji, melanggar kesepakatan, dan ada unsur pemerasan. Anda lihat di NASA apakah ada seperti itu? Tidak. Tidak kan? Itu, ya. Bisa dimengerti? Halo. Itu. Ya? Itu. selanjutnya ngomong apa lagi ada Ustadz Hilman Roset Sihab LC ya bisnis MLM yang sesuai syariah adalah MLM yang produknya halal dan bermanfaat proses perdagangannya nggak melanggar syariat ya tidak ada paksaan penipuan dan sebagainya sama ya tadi ya dan kita nggak bisa menjeneralisir hukumnya MLM dewasa ini diperlak apa di Perlukan kajian yang bersifat kasuistik, mendalam, dan terpadu atas masing-masing perusahaan MLM, dan bagaimana cara mereka melawan sistem kerjanya. Jadi, Ustadz Hilman Al Rosid lebih menganalisa. Setelah dianalisa karena setiap perusahaan multilevel itu spesifik. <tuh> Setelah dianalisa, oh baru, oh ini boleh, ini tidak, itu menurut Ustadz Hilman Rosid siap LC. Gitu. Nah, selanjutnya pada dasarnya MLM adalah muamalah atau buyuk prinsip dasarnya adalah boleh atau mubah selagi nggak ada unsur sama tadi seperti aliafi ada riba, goror, doror, jahalah atau goror itu penipuan, doror mendolimi pihak lain, jahalah nggak transparan. Nah diperhatikan, diperhatikan segala sesuatu menyangkut jaringan seperti transparansi biaya pendaftaran. Lihat dinasa tadi saya jelaskan di awal, kita biaya pendaftaran cuma berapa ratus ribu dan uang itu ya untuk beli produk untuk ini malah untung transparan kan transparansi menyangkut tempat jenjang level kesempatan untuk berhasil untuk semua anggota nah di siapa yang kerja keras dia lah yang mendapatkan keuntungan lebih banyak siapa yang jaringannya lebih gede dia lah lebih banyak ah upland sponsor wah penghasilannya bisa melebihi donen bisa melebihi penghasilan sponsor atau upline kalau downline itu memang jaringannya lebih besar, lebih merata gitu. Kalau di sistem kan enggak. Ya. Hak dan kesempatan yang diperoleh sesuai dengan prestasi kerja anggota. Nah, itu yang benar. Ya. Oke, jadi itu Bapak-bapak, oke paham, Pak. Saudarjo hadir, Pak. Paham, Pak. Alhamdulillah, sangat fair bosku. Pak Indra terima kasih, Pak Indra. Ya. Itu alhamdulillah ya masih stand B 1270 orang di sini ya. Nah, banyak sekali ini tadi ya. Nih. Oke, selanjutnya kami persilahkan Anda untuk menilai ya. Semoga Allah memberi petunjuknya kepada kita. Amin gitu ya. Kita mendapatkan pencerahan. Jadi pada malam hari ini ya topiknya ada apa dengan MLM ya karena MLM itu pada prinsipnya sangat bagus banget hanya merupakan sebuah uh, sistem distribusi produk dan kita mendapatkan keuntungan juga secara fair dan wajar tidak seperti MLM yang kontroversial itu tadi yang mana ciri-cirinya sudah saya jelaskan dari A sampai Z gitu dan bagaimana tanggapan para ahli ya baik pemuka agama, pebisnis dan lain sebagainya dan ini, nah ini gurunya orang kaya yaitu Robert T. Kiyosaki. Ya dia ngomong, beliau ngomong nah, fenomena network marketing atau multi level marketing ini orang-orang kaya di dunia itu mencari dan membangun jaringan. Ya ini orang kaya itu kerjaannya itu membangun dan mencari jaringan. Tapi orang yang di luaran itu dia akan mencari pekerjaan jaan Nah, ada apa dengan ini? Mari kita bahas satu persatu. Nah, eh, Pak, Bu, ini perbandingan bisnis konvensional dengan multi level nasa ya. Ini kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh Robert Te Kiyosaki, pakarnya orang sukses, mentornya orang sukses. Saya yakin semua orang sukses pasti mem pernah membaca buku-buku dari Pak Robert Te Kiyosaki seperti Kesuksesan Quadrant, Retire yang retire rich ya pensiun muda pensiun kaya dan masih banyak buku-buku yang berkualitas lainnya. Ya, itu. Nah, ini bisnis konvensional. Nah, rata-rata kerja 10 21 apa? 10 20 tahun enggak ya ada bekasnya. Pensiun tidak mencukupi. Nah, itu fakta, ya. Rata-rata yang kerja 10 10 tahun loh. 10 20 tahun loh itu enggak ada bekasnya, pensiunnya enggak mencukupi. Yang kedua, orang yang kerja di perusahaan konvensional itu enggak bisa menuntut kenaikan gaji. Gaji yang sudah tertentu, UMR sudah di standar, red gitu, ya, mau naik aja demo, ya. Itulah faktanya. Nah, kerja jam 8 sampai jam 4 dia enggak bebas, ya ini kayak karyawan-karyawan ini teman-teman padahal nggak bebas ini ya dia dia bekerja untuk uang Active income kalau nggak kerja nggak dapat uang itu apalagi boro-boro yang kerja harian kayak kuli bangunan itu sedih lagi itu ya itu dia nggak punya kebebasan waktu nggak punya kebebasan uang itu kalau ingin hasil besar modalnya besar otomatis resikonya juga besar ya dan mereka mencari kerja ya selalu mencari kerja. Kenapa mereka mencari kerja? Ya, inilah paradigma kerja, ya. Paradigma kerja itu seperti ini, orang kerja, ya, kerja ya karena kerja, karena kerja dia dapat uang, dapat upah, ya. Setelah mereka dapat upah, nah, sebagian mereka tabung, sebagian mereka untuk senang-senang. Gitu. Ini fenomena orang kerja. Nah, setelah mereka tabung uangnya cukup ah, biasanya untuk membeli impian satu beli laptop ya beli handphone beli sepatu atau beli apa lagi kamera atau subwoofer atau beli tv di kos kosan atau di kamar setelah itu uangnya habis bapak ibu ya telah habis apa kerja lagi ya coba bayangkan nak mereka dipecat dipecat ini lihat dipecat dapat uang nggak karena dipecat nggak dapat uang usahanya bangkrut macet nggak dapat orderan nggak jalan waduh kan gitu akhirnya bisa nabung nggak bisa save nggak nggak bisa bayar impian lagi nggak padahal dia wah wow, udah beli tv udah beli ini mau mau nikah aja nggak bisa nggak bisa cancel akhirnya nikahnya nah nggak bisa punya impian nah harusnya apa ini loh yang benar ya harusnya harusnya Nah, hantu bak, nah orang kerja ini ada hantunya pak. Hantunya apa? Satu PHK itu hantunya. Jadi orang yang kerja itu nggak boleh di PHK. Kalau di PHK uangnya akan mati itu. Yang kedua nggak boleh sakit itu ya nggak boleh mati muda. Apalagi yang masih kawin baru punya anak nggak boleh mati muda karena apa? Anaknya baru lahir, anaknya belum bisa uangnya belum cukup. Pak jangan mati dulu sebelum kaya raya. Siapa yang bisa menjamin? Kan gitu. Yang kedua, hantu bagi para pekerja itu apa? Pensiun. Pensiun itu kita ya, begitu di pensiun otomatis penghasilan itu akan berkurang. Bahkan beberapa enggak dapat penghasilan kita. Itu. <tuh> ya. Ada enggak yang seperti itu? Itu. Nah, ini loh. Ini 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 ini. Kamu kamu ini ini om ya kamu kan kerja harusnya kerja itu apa harusnya kerja itu bangun aset aset entah yang namanya jaringan dan sebagainya bisnis sudah jadi dan sebagainya itu yang namanya kerja itu bangun a ah? aset itulah yang akan menghasilkan Rupiah 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 itulah yang akan anda ta? tabung untuk apa membayar impian anda Ketika Anda agak kerja, aset Anda lah yang akan menghasilkan uang. Apakah Anda mau kerja seumur hidup? Ya. Usia 60 tahun, kerja 40 tahun. Kapan istirahatnya? <guluh> ya. Mau istirahat, nah kebutuhan pada meningkat. Ah, sedih, sedih seperti itu. Ya, sedih gitu. Apa ini komentarnya? Apa ini komentarnya? Mana gitu? Itu dari siapa ya? It, 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 it. Ah, Mbak Nila Nur Aini, faktanya di NASA kerja tidak terikat waktu dan tempat, bisa dikerjakan anytime, anymore, anywhere, sambil kerja, bisa jualan produk, NASA, sama majikan dan teman-teman, sama sesama pahlawan devisa. Oh, keren, Mbak Nila Nur Aini. Nah, ini Mbak Nila Nur Aini, Anda kerja itu namanya membangun aset, ya, diharapkan aset anda itu loh dalam waktu lima tahun itu sudah jadi ketika anda nggak kerja lah uang dapat dari aset anda ibaratnya inilah mata air yang nggak pernah kering walaupun di musim kemarau itu udah ngetok nyumber terus gitu ya salam hadir ungaran pak siap mbak ilma syarifatul wahidah fitri ini semangat jenderal saudi siap wah aku jenderal saudi ini ya itu kerja keras, kerja cerdas, siap, ya betul. Slit kok nggak muncul pak? Slit atau slit itu oh iya, ya. Hayati Maulana nggak mau kerja terikat bos bay pak, yo pengen bangun aset pak, tapi saya masih kerja, nggak apa-apa. Jadi cara pandangnya, meskipun anda masih kerja, anda tetap bisa bangun aset di sela-sela waktu anda. Bukankah jadi distributor nasa itu kan enak? ya ketika presentasi ini loh Pak Bu ini loh saya punya peluang usaha yang bisa dilakukan kapan saja di mana saja nggak butuh penghasilan apa nggak butuh latar apa nggak butuh pendidikan yang tinggi nggak butuh modal yang gede dan ini bisa anda kerjakan di paruh waktu anda di waktu-waktu luang anda kan begitu ya inilah ketika anda punya waktu luang itulah saatnya anda untuk membangun aset nah kalau orang yang kalau seperti anda Berarti kan 24 jam Anda menit. Katakan 8 jam ikut kerja sama atasan. Yang 8 jam untuk membangun aset. Yang 8 jam untuk tidur. 8 kali 3 kan 24 jam. Kan gitu. Nggak ada orang kerja 16 jam itu nggak ada. Gitu. Oh ya ada ding. Pembantu ikut majikan. oh itu malah. Wah malah 27 jam itu. itu malah 27 jam itu. Ya. Nah, ini perbandingan dengan bisnis konvensional, ya. Bisnis multilevel NASA, ya, kerja tiga tahun pertama, tahun kelima menikmati hasil. Ah, itu lihat para mentor-mentor Anda itu, itu hebat, itu. Mereka kerjanya hanya lima tahun aja, setelah itu saya hello itu. Tapi mereka kerja keras, cerdas, cerdas, gitu. enggak ada kerja cerdas tanpa kerja keras, gitu. Karena apa? Anda tetap harus keluar rumah, tetap harus panas-panasan ya tetap harus ketemu orang menawarkan portofolio anda kepada siapapun yang anda temui itulah karena sukses itu berawal dari kerja keras dan kerja cerdas anda gitu. tahun ke 10 insya Allah anda pensiun sehat pensiun kaya dan sejah kalau ingin penghasilan berapapun yang anda inginkan nah anda ingin penghasilan berapapun yang anda inginkan anda tinggal lihat marketing plannya NASA gimana sih kalau saya pengen penghasilan Pak, saya pengen penghasilan 10 juta, boleh 20 juta, boleh 50 juta, boleh 100 juta, boleh tapi Anda harus paham, Anda lihat marketing plannya NASA saya harus punya jaringan yang seperti apa jaringan yang bagaimana ya, omsetnya berapa bagaimana cara memperoleh ini, bagaimana saya harus mengorganisasi grup saya jaringan saya tetap om set. oh berarti saya pendidikan ini, pendidikan itu, pendidikan anak dan sebagainya, itu Anda mulai petakan, ya mulai targeting omset Anda Pak, bagaimana cara meningkatkan omset? Pak, bagaimana cara bisnisnya semakin bergairah? Nah, Anda itu punya platformnya Anda punya perencanaan kerja yang detail, kalau memang Anda pensiun muda, pensiun kaya dan sebagainya, nah, contoh ini contoh kecil yuk Para, ini bisa diterapkan oleh distributor, para stokis atau siapapun, kayak gitu. Nah, anda kalau omsetnya mau meningkat dari waktu ke waktu, dari bulan ke bulan, ya besok akan kita bahas ini secara detail ya bagaimana cara meningkatkan omset, gitu. Anda itu harus punya historicalnya satu tahun, ya bulan Januari omset Anda berapa? Bulan Februari berapa? Satu tahun yang lalu. Anda harus punya ini. Harus punya apa ya? Historicalnya. Oke, untuk apa? Untuk acuan tahun ke depan. Kayak gitu. Sehingga apa? Targetnya yang ingin saya raih itu berapa? Gitu. Nah, contoh misalnya Januari. Pendapatan Anda untuk stokis katakanlah 50 juta. Oh bulan Februari berapa? 60 juta Bulan Maret berapa? Oh turun 35 juta Setelah itu bulan April berapa? Oh ningkat lagi 40 juta Bulan Mei berapa? Oh 60 juta Oh ini mendekati Juli berapa? Juli oh 70 juta Begitu dan seterusnya sampai Desember Itu Tujuannya apa? Anda bulan Januari di tahun 2000 2022 ini ya sama tahun 2022 besok Anda lihat head to head bulan ke bulan Januari ke Januari ya Oh Januari ini saya kemarin itu dapat 50 juta berarti tahun ini saya harus tingkatkan lah Anda itu harus breakdown breakdown ya breakdown itu minggu pertama Anda berapa minggu kedua berapa minggu ketiga berapa minggu keempat berapa itu ada grafiknya ada evaluasi kerjanya sehingga di bulan Januari 2023 besok Oh anda tahu Oh ini yang harus saya push Oh saya harus spend iklan sekian rupiah sekian puluh rupiah dan sebagainya itu dan saya harus mengadakan home sharing ini home meeting ini Oh saya harus ikut pameran ini ikut pameran itu Oh saya harus ikut kelas ini kelas itu gitu Oh promonya ini harus saya tingkatkan lagi itu Pak Bu Ya, kalau Anda pengen omsetnya meningkat dari bulan ke bulan, dari waktu ke waktu, Anda punya rencana planning yang begitu. Artinya apa? Anda punya data historical penghasilan tahun, katakanlah mulai 2000, katakanlah Anda dinas sudah berapa tahun. Coba Anda punya enggak rekapitulasi penjualan Anda dari bulan ke bulan? Saya pun punya kok. Seperti itu. Saya kan punya bisnis A, bisnis B, semuanya saya ada seperti itu. Nah, kalau omset saya meningkat itu karena apa? Omset saya turun karena apa? Omset saya stuck karena apa? Sehingga saya tahu. Gitu. Sehingga ketika omset saya stuck, oh saya harus melakukan promo seperti ini. Oh, kalau mendekati hari raya omset seperti ini. Kalau puasa omset lesu seperti ini. Nah, akhirnya ini bulan puasa kan bulan pada lesu lemah. Tapi lesu lemahnya harus minimal seperti inilah. Jangan di bawah target lah, minimal Cukuplah untuk membayar kos pengeluaran, ya. Bisa untuk bayar listrik, bisa untuk bayar karyawan. Itu harus lah. jangan sampai di bawah standar lah. Selalu seperti itu, yang memang, memang yang namanya bisnis itu ada roller coaster, ada naik turunnya seperti itu. Tetapi kan kita punya turunnya itu, jangan sampai di ambang batas inilah. Nah, itu kalau kita nggak punya evaluasi, nggak punya program kerja, bablas kita ya, dan kita. Rata-rata di distributor nasehat itu nggak punya catatan nggak punya pembukaan seperti itu. Ah bodoh amat, luah luah amat. Sehingga apa? Mereka hanya sejak jalan jalannya, gitu. Omset naik, alhamdulillah. Omset stuck, alhamdulillah. Omset turun, alhamdulillah. sama mati. Masya Allah, baru seperti itu, ya. Aduh, gitu. Gambarnya jelas pak. Kebanyakan dari mereka melihat yang susah-susah, tapi nggak mau berusaha. Berusaha terlebih dahulu, kebanyakan hanya ingin yang instan-instan saja. ialah di mana-mana orang itu melihat orang sukses itu dari hasil akhirnya saja. Itu nggak melihat dari bagaimana dia membangun proses awalnya seperti apa. Ya, sama seperti kita melihat beras itu ketika mau dimakan saja. Tapi kan orang ketika makan nggak pernah melihat beras. kadang saya melihat beras itu, oh ini ditanam mulai dari benih. Benih sampai tumbuh, anakan jadi malai padi setelah jadi malai padi ini loh uh, dijemur setelah dijemur dimasukkan karung setelah dimasukkan karung diapain digiling lah digiling seperti ini baru di packing sampai rumah di nanak baru kita nikmati kan selama ini kan kita hanya lihat berasnya saja nggak lihat bagaimana beras itu prosesnya dimulai panjang itu panjang itu itu kebanyakan orang memang melihat semuanya dari hasil akhirnya saja bu ya dan itu manusiawi itu rata-rata orang seperti itu ya yuk mari kita siap berbenah mbak Sri Endah siap-siap betul sekali pak ya siap berbenah lagi pak mbak Eli Ipriani siap mengevaluasi kerja oke mbak Eli Ipriani. anda punya stokis ya siap dari bulan ke bulan coba anda lihat omset anda itu berapa bikin grafik setelah itu naik turunnya bisnis anda itu anda lihat karena apa faktornya apa ketika head to head bulan ke bulan nanti oh Januari tahun ini sama Januari tahun besok Februari tahun ini sama Februari tahun besok itu arahnya kemana sehingga kita ada progres yang jelas gitu nggak jalan jalan jalannya saja kalau gitu kita hanya ya itu itu jalan tapi kok nggak kemana-mana kan gitu ibarat kita berjalan di atas air itu ya siap berbenah ya teman-teman semuanya ya konsisten ya gitu saya punya saya punya Pak dari awal gabung sampai sekarang saya selalu catat. Oke, okay, selalu catat grafiknya seperti apa. Gitu. Dan Ibu punya target meningkatnya bagaimana dan caranya bagaimana itu detail. Detail. Kalau kayak gitu komunikasi sama sponsor upline saya. Plan por atau sponsor. Ini loh data saya dari bulan ke bulan dari tahun ke tahun seperti ini. Gitu. Ya, ini kenapa kalau mendekati puasa ke omset kalau puasa ke omset kita pada lemes. Kalau mau lo apa eh, habis Lebaran omset pada meningkat, oh way anak sekolah pada lemes lagi, oh itu ada korelasinya seperti apa? Ini dipelajari semua. Sehingga ketika pada tahun-tahun yang akan datang ini hari-hari genting, ya hari-hari omset mau turun, kita sudah melakukan berbagai macam persiapan sehingga apa omset kita tetap stabil naik seperti itu, nggak stabil turun tapi stabil naik, itu ya ini monggo distributor juga lakukan seperti itu. Ya, stokis lakukan itu, apalagi SC wajib ini, gitu. Setelah itu SC bisa memberikan bagaimana supaya SC saya itu naik penghasilannya naik dan banyak hal yang bisa kita lakukan. nggak hanya mantengin uh, apa om stok-tok, gitu. Bagaimana stok ini itu bisa berputar dengan cepat dan lebih cepat lagi, gitu. Nah, uang bekerja untuk kita karena sifatnya pasif income dan kita kerja rata-rata ini 8 jam per hari ya maaf ini kerja 8 jam per hari sampai berapa 5, 3 4 5 tahun yang akan datang kita kerja konsep seperti ini nanti hasilnya Anda lihat tahun ke-6 tahun ke-5 karena kita awal-awal ngembangin NASA betul saya saya paling lama saya 6 tahun ketika itu baru melaksanakan oh penghasilan gede itu baru enam tahun itu setelah bergabung di NASA teman-teman saya lebih cepat lebih cepat lebih cepat itu karena apa saya, saya kata itu malas mungkin bodoh ya gitu tapi kalau pantang menyerah nggak pernah berhenti Alhamdulillah bisa menikmati kok ya akhirnya SDM semua dari multi level seperti yang saya ungkapkan di awal tadi saya bisa beli baju saya bisa nyekolahin anak bisa beli mobil bisa bikin rumah semuanya dari multi level marketing nah sahabat bapak sekalian oke okay, ini pada malam hari ini udah sampai berapa ya uh masih berapa menit ya tengah 10 wayahai banyak pesta omset turun biasa pak oh masuk ke sehat tadi cepat untung ya cepat panen cepat untung sumarni jakarta maaf baru telat pak siapa kuningan hadir masya allah Tabarakallah Amin Gitu Nah ini kesimpulannya Bapak Ibu sekalian Network marketing atau MLM itu terbukti Mampu bertahan pada krisis ekonomi Bahkan melahirkan Jutawan-jutawan baru Ya Ini Malaysia cepat bangkit dari krisis ekonomi Ketika tahun 98 2008 Ya Salah satunya karena network marketing sudah tumbuh berkembang pesat di negeri jiran Bahkan PM Mahathir Muhammad ketika itu cepat-cepatlah masuk MLM karena merupakan bisnis yang mandiri dan tidak ada ketergantungan. Nah, MLM ini di sana dipupuk, tumbuh subur, mana game berantas Malaysia tegas sana. Kuncinya siapa yang bekerja lebih keras akan meraih sukses lebih cepat. Ini hanya perlu 3B, mau berubah, mau belajar dan kerja cerdas. Nah, Bapak Ibu sekalian, seekor kupu-kupu yang cantik dan menarik adalah seekor ulat bulu, ya. Dulu yang menjijikkan, tapi karena mereka mau berubah, akhirnya kupu-kupu cantik itulah kita kejar ke sana kemari, ya. Jadi binatang yang beautiful, yang cakep. Nah, begitulah dengan kita kalau kita tuh mau berproses, ya. Yang namanya proses itu tidak enak, lebih banyak tidak enaknya daripada enaknya. Coba Anda latihan gitar. Latihan gitar lah. Ya. Anda ketika belum pernah pegang gitar dan berlatih gitar, proses yang Anda lalui apa? Jari Anda pasti melepuh semuanya. Panas. Itu kapalan. Wah, itu ya dan anda salah senar putus bolak balik itu bahkan ada mata teman saya itu kena lentingan putus senar itu hampir hampir kena korneanya itu mengerikan tapi setelah itu sekarang jadi ahli gitaris yang handal itu dan ikut salah satu band ternama di kota Jogja ini keren itu ya itulah kalau kita mau berubah mudah-mudahan bapak ibu semuanya mau berubah dan menuju masa depan yang lebih baik Mungkin itu yang bisa kami sampaikan kepada bapak ibu sekalian ya ini kalau anda pengen lebih detail lagi ikuti kelas kami yaitu CMCK uh, offline yang insya Allah nanti akan diselenggarakan di Jogja dan di beberapa kota-kota yang sudah di-share dan anda bisa lihat scroll ya di bawah ini dan pastikan anda ikuti kelas itu supaya apa anda berproses dan kami siap menjadi mitra bisnis Anda. Sekian dari kami, sukses untuk Anda. Bila Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.